Oke, jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kepada kalian semua tentang bocoran skin apa aja yang akan dijadikan menjadi prize pool di event party box yang akan dikeluarkan nanti sore pada jam server, coy ya. Ya, jadi di video kali ini kita akan melihat kira-kira ada skin apa aja yang akan dijadikan prize pool pada event party box nanti sore. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Itu nanti kalau misalnya ada info-info terbaru lagi atau ada update terbaru lagi, aku bisa dengan mudahnya mengabarin kepada kalian semua secepat mungkin kalau kalian mengaktifkan lonceng notifikasinya. Ya oke, jadi di sini yang pertama-tama aku mau kasih tahu kepada kalian semua, nanti sore pada jam server kalau event ini udah dirilis di original server, kalian jangan lupa login untuk melakukan pre-order atau pre-register, dan kalian login kembali pada tanggal 10 bulan 9 mendatang untuk mengklaim sebanyak 3 joker card di sini. Nah, fungsi dari joker card ini di sini kalian bisa tukarkan menjadi tiket draw gratis, coy ya. Nah, jadi total dari pre-register atau pre-order ini kalian bisa mendapatkan sebanyak 3 joker card pada tanggal 10 November yang akan mendatang, coy ya. Nah, pada tanggal 10 November yang akan mendatang, selain kita disuruh untuk mengklaim yang udah kita pre-order pada tanggal 6 besok, itu kita akan disambut dengan misi-misi tambahan lagi untuk bisa mendapatkan tiket-tiket draw gratisan di event party box nanti sore, coy ya. Nah, untuk misi-misinya di sini ada login ke dalam game, diberikan sebanyak 1 joker card, selesaikan 1 pertandingan di mode klasik, rank brawl dengan teman diberikan sebanyak 1 joker card, share event diberikan sebanyak 2 joker card, top up 20 diamond diberikan sebanyak 4 joker card, top up 100 diamond diberikan sebanyak 4 joker card, top up 100 diamond diberikan sebanyak 4 joker card, dan yang terakhir di sini ada gunakan sebanyak 250 diamond diberikan sebanyak 5 joker card di sini, coy ya. Nah, jadi total semua joker card yang bisa kita peroleh kalau misalnya kalian menyelesaikan semua misi yang ada, maka kalian akan mengklaim sebanyak 24 joker card. Nah, kalau misalnya kalian sudah memiliki sebanyak 24 joker card, di sini kalian bisa menukarkan dengan treasure ticket advance ini sebanyak 2 tiket. Dan untuk yang treasure ticket advance ini bisa kalian gacha di party box yang epic, coy ya. Itu kalian berkesempatan bisa mendapatkan skin epic limited kalau kalian hoki, coy ya. Dan juga kalau misalnya kalian tidak menyelesaikan semua misi yang ada, mau itu termasuk menggunakan diamond dan juga top up diamond, itu kalian akan mendapatkan joker card sebanyak 7 joker card di sini, coy ya, dan hanya bisa menukarkan dengan 1 treasure ticket yang normal. Nah, untuk yang normal ini kalian bisa mendapatkan skin spesial ke bawah, kalau kalian hoki kalian bisa dapat skin spesial secara gratis. Oke, jadi di sini kita coba lihat dulu untuk prize pool skin apa aja yang akan diberikan pada surprise box atau party box yang akan dirilis nanti sore. Oke, di sini yang pertama-tama kita cek dulu untuk yang skin elite. Nah, di sini skin elite ada skin spesial dari Balmon, dimulai dari skin spesial Balmon, dan juga skin Lunar Pest di sini pun juga ada. Skin Valentine di sini pun juga bakalan dijadikan prize pool skin spesialnya seperti ini. Oke, untuk Lunar Pest-nya ini kayaknya semua skin Lunar Pest, coy ya. Oke, di sini untuk skin elite-nya, skin elite Pani, Argus ini yang belum aku punya. Dan sisanya ini aku udah punya semua sih kalau untuk skin elite. Ini tinggal 2 skin lagi yang aku belum punya untuk skin elite, coy ya. Nah, di sini kalian cek aja kira-kira skin mana yang lagi kalian incar. Mungkin ada skin idaman kalian yang belum kalian miliki dan kalian ingin mendapatkannya. Di sini bisa kalian cek aja, coy ya. Dan di sini kita udah mulai masuk ke skin normal. Dan untuk skin normalnya itu tampilannya seperti ini aja, coy ya. Ada skin Kadita, Harith, Beleric, Eudora, Guinevere, Xborg, Terizla, Bexia, Lilia, dan yang terakhir di sini ada Veil yang akan dirilis, coy ya. Oke, di sini kita coba cek dulu juga untuk yang skin epic. Wah, ternyata ada skin kolektor dari Wanwan di sini, coy ya. Ada skin kolektor dari Wanwan, Karina yang epic pun juga ada, skin Blazing dari Esmeralda pun juga ada, skin epic limited dari Kerry di sini pun juga ada, skin Uranus yang limited ini ada juga, skin Cyclops Saber pun juga ada, skin Lightborn ada 3 di sini. Oke, skin epic Johnson yang limited pun juga ada, Gatot Kaca limited, Odette yang limited pun juga ada, Guinevere yang limited edition pun juga ada di sini, coy ya. Alucard, Zilong, dan juga waduh, di sini ternyata bukan cuman satu skin kolektor, coy ya. Di sini ada 3 skin kolektor. Yang pertama tadi ada Wanwan, ini ada Jawhead, dan yang terakhir di sini ada Gusion kolektor.
Oke, ini kemungkinan nanti semoga aja aku bisa dapat skin kolektornya coy ya, karena untuk skin epicnya ini aku lumayan banyak juga sih. Skin Cloud, Hayabusa, Grok, ini aku udah punya semua, Saber, Franko, Freya, Hanabi, Moskop, dan di sini kita masuk ke skin spesial coy ya. Namun untuk skin spesialnya ini sama seperti tadi, skin spesial ke bawah itu sama seperti di party box atau di box yang spesial tadi coy ya. Oke, di sini coba kita baca tentang peraturan dari event surprise box atau party box yang akan dirilis nanti sore pada jam server. Nomor 3, dijamin memperoleh skin elite atau spesial melalui 5 kali draw elite, dan dijamin memperoleh skin epic melalui 5 kali draw yang epic. Nah, di sini maksudnya kalau misalnya kalian menggacha di box yang epic dalam 5 kali draw sekaligus, itu kalian dijamin mendapatkan skin epic secara permanen coy ya. Kalau kalian hoki, kalian bisa dapat skin kolektor. Dan kalau misalnya kalian menggachanya satu kali pengedrawan sampai 5 kali, itu tidak dijamin mendapatkan skin epic atau bahkan di atasnya coy ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pengedrawan satu kali pengedrawan sampai 5 kali, ini tidak dijamin kalian bisa mendapatkan skin epic ke atas. Ya kalau misalkan kalian hoki, kalian bisa dapat skin epic atau bahkan skin kolektor, tapi ini tidak dijamin coy ya. Namun untuk yang 5 kali pengedrawan sekaligus, di sini kalian dijamin akan mendapatkan skin epic coy ya. Atau bahkan kalau misalnya kalian hoki, kalian bisa dapat skin kolektor. Namun untuk skin kolektor itu tidak dijamin, melainkan itu hoki-hokian coy ya. Oke, jadi itu aja info yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Coba kalian tulis-tuliskan di dalam kolom komentar di bawah, apakah ada skin yang lagi kalian incar pada event surprise book nanti sore. Coba kalian tulis-tuliskan di dalam kolom komentar di bawah, skin apa aja yang lagi kalian kejar yang belum kalian dapatkan. Coba kalian tulis-tuliskan di dalam kolom komentar di bawah. Nanti semua komentar pasti akan aku baca dan aku tanggapi satu per satu coy ya. Oke, jadi itu aja info yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Itu nanti kalau misalnya ada info-info terbaru lagi atau ada update terbaru lagi, aku bisa dengan mudahnya mengabarin kepada kalian semua secepat mungkin kalau kalian mengaktifkan lonceng notifikasinya. Ya oke, jadi itu aja dan sampai jumpa lagi di next video. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. From London to Taiwan. From town to town. I just want to live my